kita foto bersama. Oke. Atau kita foto dulu. Milad ke-20 SMK Muhammadiyah Purwodadi, SMK Purwa, Kabupaten Purworejo dirayakan bersama Hari Bermuhammadiyah yang diselenggarakan pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Purworejo. Sekaligus peresmian bengkel belajar teaching Factory Teknik Otomotif oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhajir Effendi. Kegiatan Hari Bermuhammadiyah bersama Menko PMK tersebut dilaksanakan di Aula SMK Muhammadiyah Purwodadi Purworejo. Menko PMK RI Muhajir Effendi memberikan apresiasi penuh terhadap prestasi SMK Muhammadiyah Purwodadi yang telah berinovasi mengembangkan teknologi motor listrik dan pembuatan aki Frenek Mu 48 untuk motor listrik. Di sini yang sangat saya support di SMK Purwodadi ini sedang mengembangkan electric vehicle, kendaraan listrik, terutama sepeda motor. Dan tadi sudah bekerja sama dengan pabrik perusahaan cateringnya, dan itu adalah salah satu startup yang jadi pelopor industri baterai liquid, baterai lithium, ya, baterai lithium baterai yang untuk standar sepeda motor. Frenek Mu 48, baik motor listrik maupun aki motor listrik, diharapkan menjadi pelopor baterai untuk electric vehicle pertama di Indonesia. Dari Purworejo, Tim Liputan TVQ melaporkan.